sekolah-sekolah dari Lampung yang biasa tur ke Jawa bisa, bisa mas, lu mau dari Aceh tujuan ke Bali, gua layanin, tenang aja, jaringan gua mas, kalau masih di Indonesia nih, Sumatera, Jawa, Bali, Madura, insya Allah lah, tiap meternya masih ada orang yang bisa gua telepon, tenang aja. Ya, Sumatera, Jawa, Bali, Madura, ya, insya Allah, setiap meternya masih ada orang yang bisa gua telepon, ibarat kata begitu, tenang aja. Mas yang punya ide gambar wayang di Pak Arianto, kalau yang punya ide gambar wayang tetap Bapak Haji Arianto. Pengen ada gambar wayang nih, cuman yang gambar gue. Tips bangkit dari keterpurukan mas, nikmatin aja dulu keterpurukannya mas, nikmatin dulu. Ntar di saat lu udah ngerasa cukup dengan keterpurukan lu, cukup dengan sifat pesimis lu, dan lu udah pengen buat bergerak lagi, bangkit bertempur. Jadi nikmatin dulu aja sampai lu bosen. Karena kalau lu belum bosen, jangan, tetap nikmatin aja keterpurukan. Nanti akan ada momen atau ada pemicu di mana hal itu bakal bener-bener jadi semangat lu buat, jadi alasan buat lu bangkit lagi. Sama kayak gue. Kan gue kemarin terpuruknya 4 bulan. Gitu. Banyuwangi hadir mas, ya. Kemarin habis buka open trip kita ke Banyuwangi. Berapa orang kemarin? Hah? 1 bis? Pakai Scania lagi. Oh, bisa request. Pengen double decker, Scania, Tronton UHD, bisa mas. Tenang aja. Lu, apa lu gak ada lah gue ini? Apa lu mau gue ada? Kecuali kalau urusan mini kontrak ya, kayak Enyon dulu kagak, gue gak ngelayanin gitu. Itu biar Enyon aja. Mas, gue ini emang lulusan SMP dan gak punya apa-apa. Tapi gue punya jaringan operasional, jaringan market, jaringan keagenan yang udah gue bentuk selama 19 tahun. Dan itu nilainya di Sumatera, Jawa, Bali, Madura. Tinggal gue aktifin aja. Makanya kalian tenang aja. Simple. Tapi gue punya hal-hal itu, aset-aset gue di lapangan yang udah gue bentuk selama 19 tahun. Sampai situ paham ya? Ngopi berapa gelas mas hari? 8. Mas Oyo sama Redbird enakan tanya.